Oke, balik sama gue Arenara. Kali ini gue pengen mereview sebuah efek gitar kecil, simple, minimalis, tapi soalnya gak kaleng-kaleng, anjay. Ini Vox Tomlab 2G guys ya. Jadi dia punya 100 preset nih, anjay nih. Deno tuh ampe 100, anjay. Nah, kalian di sini kalau kalian kebaca nih ya, nanti kalau gak gue zoom deh. Ini kalian bisa milih ampli kalian maunya apa, kabinetnya apa, mau masukin delay bisa, reverb semua bisa, chorus bisa ya. Terus ini juga ada tuner. Tuh, ya tinggal pencet dua barengan langsung jadi tuner ya. Nah, ini pedal expression ya. Tuh, nanti ini bisa buat fungsinya banyak ini. Jadi bisa misalkan kalian ada efek yang pakai chorus, terus kalian pencet nih chorusnya ada pas kalian kayak giniin chorusnya hilang. Jadi ini fungsinya itu ya guys ya. Langsung aja kali kita cek sound suaranya ya. Ini 100 preset sound, pasti soundnya macem-macem banget. Langsung aja kita tes bareng-bareng. Oke nih ya, efeknya udah gue pasang ke gitar gue. Set ya. Ini ada preset 06. Kita coba nih soundnya kayak gimana. Oh, ini clean ya. Ini kalau kita di sini ada expressionnya nyala nih, kalau kita kayak giniin pasti ada sesuatunya beda. Ada delaynya guys. Anjay. Coba kita cari sound yang lain. Ini 24, soundnya clean, ada chorusnya guys. Anjay. Nah, ini kayaknya nggak nyetem gitar gue, tenang, kita ada tuner. Oke. Aja ya, terus ada juga nih chorus-chorus kayak gini, steman zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang. Ya gitu ya, mainnya lupa-lupa gua. Ya. Kayak gitulah. Nih 24 nih chorus clean nih ya. Aja intronya Van Halen ya, Van Halen, Van Halen, apaan sih nyebutnya? Oke, kita cari lagi yang aneh-aneh. Oh, ini distorsi nih nomor 34. Ada tulisannya ini apa nih, blues ya. Ini rock and roll nih, sekarang di rock and roll tuh dari 41 sampai 50 ya. Jadi per preset tuh ada 10 sound ya. Ini rock and roll katanya nih. Anjay, tremolo nih guys. Bisa kita atur nggak ya? Oh bisa. Kalau kita tekan dia agak pelan. Nih ya. Tuh. Fungsinya itu guys. Jatuh lagi pick. Ada rock nih sekarang nih guys. Kita dari 50 sampai 60 rock. Ini kurang. Gue kira flanger, bukan ya? Wah nih, ini auto wah nih guys. Bow 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 b
Anjay. Ini ada hard rock. Coba cari yang lain. Woi. Lalu ini. Kayak gitulah hard rock bunyinya ya. Jadul-jadul gitu. Ini ada metal nih, guys. Klip enggak nih? Ya, gitu bunyinya ya. Ada yang lain enggak? Pokoknya lebih metal nih. Gitu bunyinya ya. Ya tapi gue kayaknya lebih suka yang ini, yang sebelumnya. Ya gitu ya, maaf ya gak bersih ya. Anjay, ACDC, ACDC. ADC kali, ADC. Ini metal ya. Ini ada other nih, guys. Ini pasti soundnya aneh-aneh. Coba kita dari 90 nih. Nggak tahu suara apa tuh. Oh, ini kayak bass ya. Oh, bukan, bukan, bukan. Ini aneh juga nih. Wah, sama kayak hampir sama kayak yang tadi ya. Ini ada apa lagi nih? Oh, lebih aneh nih. Buat lucu-lucuan ini. Aneh. Iya lu. Wah, ini bass nih. Ya gitulah sona ya. Oke, nah sekarang gue pengen ngasih lihat nih, maksud gue ini bisa buat ngedit tuh kayak gini maksudnya nih, guys. Misalkan kita cari sona dulu, bunyinya kayak gini. Nah di sini tuh ada tulisan edit, kalian pencet. Nah terus di sini tuh ada tulisan kayak, ini gue bacain aja ya. Ada pedal, ampli, ada low, ada high, ada kabinet, ada mod, ada delay, ada reverb dan lain-lain. Misalkan kita pengen ganti amplinya nih, guys. Kalian tinggal taruh ke sini, ke ampli, misalnya kayak gini. Ya. Ini kan udah tulisannya ada amplinya apa, tinggal kalian cari, dicarinya di sini, ada dua tombol nih. Misalnya ini, bunyi kayak gini. Pengen ganti ampli. Tuh, berubah dia. Nah, misalnya gue pengennya ini. Misalnya gue pengen ini. Ampli udah dapet, abis itu, bang, kurang low-nya. Oke, ini ada low. Nah di sini
Kita tambahinnya di sini. Ya udah low ya. Saya kita kurangin low-nya. Nah, terus Bang, coba Bang kasih delay. Oke, kita tinggal cari delay. Habis ini ada tulisannya off. Nah, kalian bisa onin. Nah, kalau nggak salah gede delay-nya tuh di sini. Nah, beneran gua. Misalkan delay-nya yang lain, Bang. Tuh, jadi lebih banyak. Yang lain, Bang. Tuh, cuman sekali. Anjay, terus apa lagi nih? Delay lagi. Ya, coba gue pengen cari delay yang gue suka ya. Ya, misalkan gue pilih delay ini, terus gue kecilin bunyi kayak gini. Ya, misalnya gue udah pilih delay-nya, terus gue atur volume, gede delay-nya segini. Kecilin lagi. Oke, segini misalkan. Ya, misal kayak gitu ya. Habis itu udah dah jadi ya. Jadi, terus kalian misalkan, Bang, tapi gue pengen tambahin reverb, Bang. Oke, ini reverb ada 3 pilihan. Spring ada... salah gue anjing, salah pencet. Kita pencet edit dulu. Oke, kita ke reverb. Ini ada spring, ada hall, ada... Ini gue nggak kebaca apa ya maksudnya. Ada 3. Kalau spring kayak gitu, volume kayak gedein. Ya, reverbnya kayak gitu. Kalau hall... Satu lagi. Coba kita turunin. Oke, kita coba yang hall. Kita coba yang spring. Kita coba yang satu lagi. Ya, kayak gitulah ya. Jadi, ini apa efek udah lengkap banget ya buat kalian nih. Ini harganya tadi gua cek sekitar 1,5an ke atas lah pokoknya ya. Jadi buat kalian yang pengen beli, kalian bisa langsung aja cek di Instagramnya Vox.Indonesia ya, Vox Indonesia. Anjay.